Berjalannya kami dari kampung ke kampung, desa ke desa, masjid ke masjid, bukan berarti kami tidak punya rumah, bukan berarti kami tidak punya keluarga. Akhirnya kalian melihat seolah-olah kami merusak kebahagiaan istri dan anak kami. Tapi inilah cara Nabi kami dan para sahabatnya dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang rela menukar kesenangan-kesenangan dunia mereka untuk kesusahan-kesusahan agama, sehingga agama sampai kepada saya dan sampai kepada Anda, tuan-tuan. Wahai ahli-ahli kajian yang soalik, yang suka bersembunyi di balik layar, bagaikan singa di atas podium, namun tidak berani menyampaikan yang hak di tengah kebatilan. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu katakan, "Laisa tughyani sebab ia ada di asyar." Kemaksiatan yang terus berjalanlah bukan banyaknya pelaku maksiat, walakin sababi somtin nasi toyibina. Akan tetapi diamnya orang-orang yang sudah menjadi baik, diamnya para ahli ilmu, diamnya para ahli ibadah, dan diamnya para ahli zikir, tidak mau bergerak untuk sampaikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala.